Barreto, Duta Paksa Tasikmalaya. Di video kali ini saya sedang berada di Bar Kotsei and Coffee. Ini ada di Jalan Mayor Utaria, Tasikmalaya. Nah, di sini ada salah satu pendatang baru di Tasikmalaya karena sebelumnya ini belum pernah ada di Tasik makanan seperti ini. Ini namanya Sei Sapi. Jadi, ini tuh makanan khas Kupang dan sekarang mungkin di kota lain, di Bandung, Jakarta, dan lain-lain itu memang udah lebih dulu ya, udah ramai banget tentang Sei Sapi, dan saya juga pernah nyoba waktu itu di Bandung. Dan sekarang saya senang sekali karena ini ada menu baru di Tasik dan ini luar biasa waktu itu saya coba. Untuk harganya, di sini Sei Sapi ini harganya Rp25.000 dan untuk nasinya Rp5.000 dan ini saya pesannya minuman es jeruk. Kalau ini harganya Rp12.000. Untuk sambalnya sendiri di sini ada 3 pilihan sambal nih. Ini ada yang sambal matah ya. Dan ini ada sambal sabar, ini khasnya di sini. Dan juga kalau yang asli Kupangnya itu, yang khasnya ini ada sambal luwak. Nah, sekarang saya mau coba ini satu persatu. Ini tuh dagingnya terlihat berminyak gitu ya. Terus ada bagian kayak bagian lemak juga. Nih. Dagingnya juga ini terlihat apa enggak kering gitu, jadi kayak juicy gitu. Coba ya. Ini dari aromanya saja belum saya makan udah tercium wangi banget. Ini rasanya tuh simple, kayak cenderung asin gitu, jadi nggak banyak kayak yang nggak bener-bener banyak rempah apa gitu terasanya. Ini tuh kayak ya simple gitu rasanya, tapi yang paling menakjubkan itu ya aromanya itu. Setelah ini beberapa detik yang lalu saya coba, tapi wangi asapnya itu nempel banget di mulut. Saya coba lagi ya. Terus di sini juga ada daun singkong dengan berbumbu, ada cabenya juga nih. Dan terus ini ada daun jeruk nih juga. Ini wangi daun jeruknya dapat. Terus lembut banget gitu. Jadi enggak kayak yang di nasi Padang, kalau nasi Padang kan keras gitu. Kalau ini kayaknya yang pucuknya banget gitu. Jadi lembut banget. Saya juga mau nyoba ini yang pakai sambal matah langsung ya, sama daging-dagingnya. Ini sambalnya pedas banget. Terus wangi ada daun jeruknya juga, terus ada sedikit asamnya, terus ada juga aroma serainya itu kuat banget. Nah, kalau yang ini sambal sabar. Sambal sabar itu sambal khasnya di sini. Jadi kayak apa ya, cabai merah gitu, terus agak berminyak ya. Coba nyoba langsung sambalnya. Rempah-rempahnya banyak banget, terus cenderung asin juga dan memang pedas. Nah, kalau yang ini yang paling spesial nih. Karena ini sambal asli dari Kupang itu, ya ini sambal luwak ini. Coba ya. Ini kayak ada potongan tomat, terus ada daun jeruknya juga. Ternyata ini pedes dan asem rasanya. Jadi kalau yang ini tuh lebih kalau secara visual ya, ini agak terlalu mencolok perbedaannya. Tapi kalau dilihat lebih seksama lagi, ini tuh berminyak. Terus ini kayak yang dimasak lagi. Kalau ini kayak yang lebih fresh gitu, kayak yang lebih mentah gitu. Saya lebih suka ini sih. Gitu. Dan rasanya seger gitu. Terus di sini juga kalau Sei Sapi pedes coy. Ini ada kuah, ada kuahnya, terus ada ini, ada daun bawang, terus ini ada daun bawang bombay juga. Gurih banget, tapi nggak terlalu
yang apa? Yang kayak banyak micin enggak gitu. Ini pas banget menurut saya. Jadi saya mau nyoba ini pakai nasi. Nasinya nasi putih. Jujur ya, kalau nasinya ini agak kerasnya dikit sih. Beneran pedes asli itu sampai saya keringetan, ini tandanya memang pedes banget. Nah ini minumnya saya pesan es jeruk dan kayaknya ini kental banget. Nggak terlalu asam sih, ini lebih ke manis gitu. Cuman manisnya manis dari jeruk, bukan manis dari gulanya sih. Oke, saya sekarang sudah selesai makan dan setiap selesai makan kita budayakan untuk tumbuk di tengah, oke? Okay? Dan ini makanan di sini, saya sampingnya ini baru ya buat masyarakat Tasikmalaya. Harus banget dicoba biar lidah kita tuh banyak referensi rasa gitu. Saya sampingnya juga yang pertama dari aroma, yaitu aromanya setelah dimakan tuh nempel banget di mulut, itu enak banget. Aroma asap itu kan wangi banget. Terus si daun singkong yang muda ya, jadi lembut banget gitu. Terus si sambalnya sendiri itu ekstra pedas, saya sampai keringetan bercucuran kayak gini. Dan juga untuk kuahnya gurih dan lumayan tajam untuk mericanya, oke banget. Mungkin tadi catatan sedikit aja gitu, nasinya agak keras kalau misalnya lebih pulen, saya lebih wah lagi sih, lebih suka lagi. Oke, terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya, duta.makso.tasikmalaya. Terima kasih.